selaku Ketua Umum Partai Hanura. Inilah suasana perayaan HUT Partai Hanura yang ke-12 yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta, Jalan Karangasem 34, Jakarta, Jumat 21 Desember 2018. Untuk semua koordinator, Milad tahun ini sangatlah sederhana, berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perayaan cukup dilakukan dengan syukuran dan doa bersama 1.300 anak yatim, kaum duafa, lansia, dan penyandang disabilitas. Persembahan lagu-lagu bernuansa Islami serta pembacaan ayat suci Al-Quran semakin menambah suasana hikmat acara ini. Allah
tertiban mawar dan bahwa ini yang terlihat baina umat bangsa-bangsa yang berlihat babi ayi ala ya Rabbi kumadu tertiban ya kuju minuman yang sama-sama kita hormati. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta mengapresiasi acara yang digagas Ketua DPD DKI Jakarta Muhammad Sangaji ini. Anak-anakku yang kucintai, karena kalianlah ini hari kami semua berada di sini. Semoga kalian diberkati, dirahmati, dijadikan orang yang berguna di masa mendatang. Saya didampingi oleh Sekjen dan Bendara Umum, Pengurus Pusat, DPP Partai Hati Nurani Rakyat Republik Indonesia, beserta seluruh ketua DPD-DPD yang hadir pada hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia telah mengambil inisiatif tidak berfoya-foya tapi membangun semangat, kejuangan, dan bantu para yatim, para duafa untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka khususnya. Partai Hati Nurani Rakyat ini hari genap 12 tahun. Bermacam-macam persoalan yang ada selalu diterima dengan sabar dan tawakal, tidak dengan semangat-semangat preman, tapi melakukan syukur sujud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berkat doa, berkat doa anak-anakku sekalian. Insya Allah partai kita akan terus berkembang. Coba saya minta anak-anak yang berani, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan di depan. Desi dari Jakarta Timur. Ini namanya siapa? Fahri. Komen. Benar. Fahri. Matahari. Namanya Fahri dari? Fahri. Dari? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, tepuk tangan. Saudara, kenapa saya panggil anak dua ini sebagai contoh? Kita telah menjalani macam-macam cobaan dalam hidup. Kita melihat anak-anak kita yang dua ini sedang mengalami perjalanan yang masih panjang.
alangkah bahagianya kalau nanti kita melihat mereka berkah, berkah, amanah, dan menjalankan agamanya dengan baik. Ya Ustaz. Amin. Amin. Jadi kita doakan semua anak-anak kita yang hadir di hari ini, baik laki maupun perempuan, duafa maupun yatim, kita doakan semoga amin. Amin. Ya, jadi kalian didoakan semoga berkah. Kita tidak mau panjang lebar, kita mau saya perintahkan kepada seluruh DPD-DPD seluruh Indonesia, pulang kalian ke daerah, lakukan pertemuan dengan semua anak-anak yatim di seluruh daerah, dan diumumkan di koran, dan korannya dikirimkan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana penuh kompak dan solid terlihat saat pemotongan tumpeng. Partai Hanura, Bapak Dr. Usman Sapa. Hadirin yang berbahagia, mari kita mengarahkan pandangan kita ke layar kali ini dan secara bersama-sama dengan kita kebutuhan yang mulia, pemotongan tumpeng diadakan dengan kekuatan Bupati Hanura, Bapak Dr. Usman Sapa. Instruksi, Ketua DPD DKI Muhammad Sanggaji menyuapi makanan ke rekan-rekan sesama Ketua DPD seluruh Indonesia yang hadir dalam acara syukuran ini. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Usman Sapa dengan potongan kepada Ketua DPD Hanura dengan anak-anak yang terbiatu dengan keluarga duafa. Anda lihat ada anak kecil, ada orang-orang tua jompo, dan mereka memang sudah kurang terperhatikan. Jadi lebih baik kita konsentrasi dengan mereka, dengan apa doa mereka menyentuh kepada semua rakyat Indonesia. Amin, Pak. Dan saya perintahkan kepada DPD-DPD seluruh Indonesia, Partai Hanura, untuk melakukan juga pertemuan-pertemuan seperti ini kepada rakyat piatu dan duafa di daerah masing-masing. Acara juga dimeriahkan dengan pembagian door prize untuk anak-anak yatim, lansia, dan disabilitas.
Jadi dengan demikian, mudah-mudahan kita bangun kembali kekuatan kita, sisa ketinggalan kita kebarkan bendera kita bernomor berapa?